Terapung An-Nur ini terletak di reklamasi Pantai Taman Pala Indah, Desa Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Seandainya saja, jika pembangunan masjid terapung ini telah rampung, tentu saja sangat indah karena terletak di bibir pantai Samudra Hindia. Hanya saja, sejak peletakan batu pertama pada tahun 2017 lalu hingga kini, Masjid Terapung tersebut belum juga rampung-rampung dilaksanakan pembangunannya. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, Ustadz Indra Hidayat menyatakan bahwa program kegiatan pelaksanaan pembangunan Masjid Terapung An-Nur telah dialihkan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Walau program kegiatannya telah dialihkan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman, pihaknya sangat mengharapkan pembangunan tetap dilaksanakan sampai rampung. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Aceh Selatan, Pak Krudin, menyebutkan pelaksanaan pembangunan Masjid Terapung An-Nur Tapak Tuan akan dilanjutkan dalam tahun ini. Pelaksanaan pembangunan Masjid Terapung An-Nur tahap 3 dari dana otsus sebesar Rp950 juta sebutnya. Terima kasih telah mengunjungi channel. Jangan lupa komen.